Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita ada di Museum Sejarah Jakarta ya, nama resminya. Lebih dikenal dengan sebutan Museum Fathahila. Penasaran dalamnya seperti apa? Yuk, ikut. Thank you.
versus laki-laki. Kalau teman-teman pernah ingat, pahlawan nasional itu Pangeran Diponegoro dan Untung Surapati pernah ditahan di sini ya. Jadi itu tahanan itu dirantai dengan menggunakan ini ya, batu-batu ini seberat kurang lebih 20 sampai 50 kilo ya. Jadi ini tangan sama kakinya ini dirantai dengan ini ya, supaya tidak bisa melarikan diri. Menelusuri Museum Sejarah Jakarta ya, atau Museum Pantai Ila. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.